berita-berita yang sekarang beredar sih, pemain yang datang ke Persija, saya pikir pemain yang bisa dekatan kelas 1 ya. Saya berharap sih bisa berdatangan terus, ada pemain yang telah diinginkan oleh manajemen dan pelatih. Semoga di 2017 ini kita bisa membangun tim yang solid, bisa membangun tim yang bisa dikatakan punya target lah untuk juara. Oh, jadi ini biasa latihan di Halim dan sekarang dipindahkan ke daerah masing-masing. Jadwal Persija schedule-nya di tanggal 13 karena saya ada satu hal urusan yang harus saya selesaikan. Jadi saya bisa latihan di tanggal 16. Bagaimana kondisi cuaca mungkin bisa dijelaskan? Latihan hari ini, Bang? Ya, cuaca hari ini tidak mungkin untuk dilanjutkan karena khawatir dengan apa petir atau bledek yang besar, takutnya nanti ada satu hal yang tidak diinginkan. Jadi pelatih memutuskan untuk menyelesaikan pelatih. Apa rencana biasa latihan? Kita latihan tetap besok sore, kemungkinan pelatih kalau kemungkinan besok sudah bisa menampilkan.